Halo sahabat tani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani Herus Mendawai. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memupuk tanaman bonggol singkong kita yang sudah berumur kurang lebih 20 hari menggunakan pupuk oplosan dari TS Group dengan komposisi 6 jenis bahan, yaitu kohe kambing giling, kemudian ponska plus, kemudian orea, TSP, KCL, dan NPK. Ini diproduksi untuk kalangan sendiri dan masih dipakai untuk kalangan sendiri atau anggota dari TS Group. Simak terus ya sahabat tani semua. Aplikasi pemupukan menggunakan pupuk oplosan produksi rumahan dari TS Group. Nah, ini sahabat tani semua, pupuk oplosan telah mendarat di lahan kita dan segera kita aplikasikan ke tanaman singkong kita yang masih berusia 20 hari. Ini kita dibantu rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk melakukan proses pemupukan di lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektar ini. Untuk pupuk ini kita gunakan sebanyak 12 karung ya teman-teman ya, karena dalam satu karungnya ini berisi kurang lebih 25 kg. Berarti kalau 12 karung semuanya kurang lebih itu 3 kintal ya, 300 kilo sahabat tani semua. Nah, ini yang sudah dipupuk ya, cukup kita taburkan sebagaimana kita biasa melakukan pemupukan. Cukup sekian ya sahabat tani semua, review kita tentang aplikasi pemupukan singkong umur 20 hari menggunakan pupuk oplosan dari TS Group. Jadi teman-teman jika ingin mencoba untuk melakukan pemupukan di lahan singkong milik teman-teman, bisa datang langsung melihat atau membeli di toko pertanian TS Group. Alamatnya Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Per satu saknya beratnya kurang lebih 25 kg dan harga sekitar Rp150.000. Baiklah sahabat taniku semua, cukup ini saja dulu video singkat yang dapat saya berikan. Jangan lupa saran dan masukannya untuk kita semua agar harapannya panen singkong kita dapat lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sahabat taniku semua, nantikan video-video selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.